pada kita. Alpha Bravo, masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum dan hola hola guys. Selamat datang ke Cik Koci channel Gosip dalam kereta dengan hashtag Sepantas Kilat. Jom-jom malam ni kita nak cerita mengenai semua menangis. Syuib akhirnya muncul buat kejutan dalam sepatu live. Masya Allah, betul ke ni? Okey, kalau anda nak tahu betul ke tak apa cerita selanjutnya, jom sama-sama kita zas video ni. Ceritakan kepada kita. Saya datang bawa satu lagi kasut, maksudnya. Maksudnya? Yalah, dia pelengkap. Yelah, ini kan sepatu yang hilang. Ya Allah, bila momen Syuib masuk je, ha, memang rasa sedih dan semua penonton berdiri ya melihat kelibat Syuib. Tapi ini bukanlah dalam rancangan terbaru, tapi dalam rancangan reunion Sepah Live yang dahulu, tak silap Cik Koci, pada tahun 2021, tak silapnya. Bukanlah yang terbaru. Apapun, kita doakanlah agar hubungan Jeb dan Syuib selepas ini menemui jalan penyelesaian dan boleh berbaik semula, kawal semula macam dulu. Kita rindukan mereka untuk bersama, kan? Dan kepada anda semua, seperti biasa, jangan lupa, jangan kedekut untuk like, share dan subscribe Cik Koci channel Gosip dalam kereta dengan hashtag Sepantas Kilat. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam, jangan kedekut like dan share tau. Hashtag Sepantas Kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.